pada saat seorang anak yang ingin mencari bapaknya yang hilang lebih dari 23 tahun. Dan pada saat dia mencari, di situ banyak journey, banyak love story, banyak interaktif, banyak drama. Itu seorang perempuan, dia sangat baik, lembut, kalem, sangat sayang sama nenek dan ibunya. Walaupun dia lembut, tapi Atika juga sosok yang kuat. Sebetulnya film ini kisahnya dari kisah nyata, true story, teman kita, teman saya dan teman sutradara saya, Pak Bambang Trias. Buat aku ini sih, message-nya kuat banget. Nah, di sini